السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى حضرنا الصحابيين وشافينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرنا جميع أنبياء والمرسلين وعلى مشيخنا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين أي هذه utawi ini iku fadilah tu ta'lim fadilah mengajar amal ayat tu anapun tawi beberapa ayat iku faquluhu firmannya Allah azza wa jalla waliyung diru qawmahum idha raja'u ilaihim la'allahum yahdarun waliyung diru lan supaya mereka menakut-nakuti kaum mahum kepada kaum mereka. Ida inda malaikane balik sopo kaum mahum. Sopo, sopo ta'ifah ilahi maring kaum mahum. La'allahum supaya kaum mahum iku yahdaruna pada sopo kaum mahum. Yang kemarin dikatakan sebagian golongan dari sahabat itu belajar, tidak semuanya ikut perang. Tujuannya, ketika sudah alim, belajar tahu tentang keagamaan, hukum-hukum yang diberikan oleh Allah lewat lisannya nabi, itu pulang memberikan peringatan bagi kaumnya supaya kaum tersebut bisa mawas diri. Wal muradu utawi kang dikarepake huwayo. Liyung diru iku ataklimu ngajar. Wal irsyadu dan memberikan petunjuk. Jadi ngajar itu utama. Ngajar itu satu profesi yang banyak keutamaannya. Wa kuluhu dan firmanya Allah Ta'ala. Wa id akhadha Allah mitsaqal ladina utul kitaba la yubayyinannahu lin nasi wa la Wa id akhadha dan ketika Allah itu mengambil mitsaqal ladina pada janji-janji orang-orang utul kitab yang diberikan kitab hu linnas supaya menjelaskan kepada masyarakat umum dan mereka tidak menyembunyikan kepada kitab tersebut maksudnya bagaimana orang alim tidak diperbolehkan bahkan dosa besar ketika menyembunyikan ilmu ini bagi ustadz bagi para kiai atau yang punya ilmu yang ditokohkan di masyarakat tolong dakwahlah dimanapun kamu berada posisi seperti apa sampaikan balaihu ani walobi ayah sampaikan walaupun itu hanya satu ayat wahwa utawi wa'id akhodallah Iku ijabun mewajibkan li untuk mengajar. Ayat ini menunjukkan kewajiban untuk mengajar bagi orang yang punya ilmu. Wa kuluhu dan firmanya Allah Azza wa Jalla Wa inna fariqam minhum layaktumun al-haqa wa ya'lamun Dan sesungguhnya golongan dari orang Yahudi Sungguh mereka menyembunyikan hak wa'hum ya'lamun dan mereka mengetahuinya. Yahudi itu punya satu kitab, orang Nasrani juga punya kitab. Yahudi punya kitab namanya Taurat Injil, ya. Sedangkan Yahudi, kitab Injil, Taurat itu Nasrani. Kebalik, itu ada satu keterangan bahwa nanti ada akhir Nabi yang diutus di Mekah Mukarramah Mani, Madinah Munawaroh sifatnya seperti ini dan seperti itu disembunyikan dan ini laknat Allah ini menunjukkan bahwa wahwa utawi ilmu wahuwa utawi waina ayat tersebut ikut tahrimun mengharamkan likismani untuk menyembunyikan ilmu haram kamakola seperti halnya yang difirmankan oleh Allah fi syahadati di dalam jadi saksi wa mayaktum ha fa innahu asimun qalbuh wa man utai sapa iku yaktum lamun ngumpetake sapa man ha ing syahadah fa innaha mongko sak temene man iku asimun wong kang dosa apa qalbuhu atine man barang siapa yang menyembunyikan tentang kesaksian apapun itu bahwa hatinya sudah berdosa. Waqaala Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah bersabda, Ma'atallahu 'aliman. Ma tidak memberikan siapa Allah 'aliman kepada orang alim, ilman diberikan ilmu illa waqada." kecoba mengambil sapa Allah ali ngatasiman minal misaki dari janji ma hiya janji akhada yang sudah mengambil ala nabiin atas para nabi ayubayinu untuk dijelaskan yang menjelaskan siapa ya alim tadi hu kepada ma linnas untuk masyarakat orang pada sopo aliman atau Allah tidak memberikan orang alim ilmu, melainkan Allah akan menuntut janji apa yang sudah diberikan kepadanya. Seperti halnya Allah sudah menuntut kepada para Nabi untuk menjelaskan kepada masyarakat umum jangan sampai ilmu tersebut disembunyikan yang merasa tahu tentang hukum ayo dakwah ke masjid dakwah ke lapas dakwah ke lokalisasi dakwah di mana di jalan-jalan ketika kamu mampu untuk menyampaikan sampaikan kalau kamu mampu untuk berdakwah dengan harta hartamu tenaga dengan tenagamu pikiran dengan pikiranmu jangan kamu sembunyikan waqallahu ta'ala Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila wa amil as-solihah. Wa man uthawi sapa wonge. Iku ahsanu luwih bagus. Apa nek qawlan ucapane. Mimman tinimbang wong da'a kang ngajak-ngajak sapa man ila Allah maring Allah wa amil lan beramal sapa man solihan ing amal bagus. Tidak ada yang lebih bagus ucapannya melainkan orang yang dakwah menuju ke Allah dan beramal saleh. Wa ta'ala ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Ud'u ajaklah kamu ila sabil rabbika kepada jalan Tuhanmu bil hikmah dengan hikmah. Hikmah itu lemah lembut. Ngajak ke jalan Allah jangan kasar pelan tapi pasti. Kita nggak tahu hidayah munculnya di mana, kapan waktunya, siapa yang menjadi pelantaran. Yang penting aja. Wal dan mo'idoh. <muluh> Pitutur. Al-hasanati yang baik. Wa ta'ala wa yu'allimu. Dan mengajarkan siapa Nabi hum ing nas al ing kitab wal hikmatan hikmah nabi itu mengajarkan kepada masyarakat Al-Qur'an dan hikmah menjalankan kandungan isi dari Al-Qur'an tersebut wa mal akbaru anapun utawi wira bir hadis iku sabdanya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lama bahasa in dalam semasanya mengutus siapa nabi Muad dan ing sahabat Muad radhiyallahu an ilal Yamani maring Yaman. Hadisnya itu banyak. Salah satunya ketika Nabi mengutus Muad bin Jabal ke negeri Yaman. La ahyadi Allahu bika rajulan wahidan la ahyadia yakti utawi yentah nuduhake sapa Allah Gusti Allah bika sebab sira sebab ya maksudnya lantaran yang ngasih ide Allah tapi lantaran kamu rojulan ing wong lanang wahidan kang siji iku khairun lewe apik laka kadhewe sira minad tinimbang dunia wa isi fiha kang tetep ing dalam dunya Sungguh Allah itu memberikan hidayah kepada seseorang disebabkan kamu itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kamu ngajak non muslim bisa masuk Islam. Itu pahalanya dunia seisinya itu enggak cukup. Lebih bagus kalian. Asalkan dakwahmu pelan-pelan ya untuk mengambil hati yang beda agama. Eh Islam itu rahmatilah alamin, sayang, tawadhu, lemah lembut. Wagol Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mantah alamah baban minal ilmi mantai sa pawongi ikuta alamahalam ngaji sa peman baban ing ilmu minal ilmi baban ing sabab minal ilmi sang ilmu liyoh allima supaya mulang sa anda sa ing menungso uktia makaten paring sa peman sabina ing pahala pitung puluh oponi siddiqon. ahli sidikon ahli Sidik bareng siapa yang belajar satu bab ilmu? lalu diajarkan kepada masyarakat maka Allah berikan pahala 70 ahli sidik orang jujur waqala isa sallallahu alaihi wasallam nabi isa alaihi wasallam man alima man utawi sapa wong lamun berilmu sapa wa amilalan ngamalake sapa wa allamalan ngajar sapa Fadhalika mengkotai kikiman man iku aden arani dan undang sopaman aziman ingkong kang agung fi malaku disamawati in dalam kerajaan-kerajaan langit. Barang siapa yang memiliki ilmu, setelah itu diamalkan, baru diajarkan, orang tersebut bisa akan dipanggil di kerajaan langit orang yang paling agung. antiman. Wakil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ida kana indah malaikatnya ono oh opo yang mulki amati di nuki amat yakulu mongkong ucap sapa Allah kusti Allah lil abidi nama rewang ahli ibadah wal mujahidina wong ahli jihad udhulu melebuah sapa serakah al jannah ing surga payakulu nuli ngucap sapa al ulama ulama bivat di ilmina kelawan fadl ilmunya kami Ta'abbadu mereka ibadah, wa jahadulan mereka jihad. Fayakul Azza wa jalla. Lalu Allah berfirman, Antum utawi sirokabih, ingdi, ing dalam sanding ingsun, iku kabadil mala Koyok sebagainya malaikatku, isfa'u nyafa'atana soba sirokabih, tus fa'u mongkotin syafa'at soba Wais fa'unan ulipodo nyafa'ati sopa ahli ilmi atau ulama Sumayit hulunan mlebu melebu ulama al ing surga Ing surga Ketika datang hari kiamat Allah itu berfirman kepada ahli ibadah Dan orang mujahid Untuk memasuk surga Ulama angkat tangan Ya Rabb mereka itu bisa ibadah, bisa jihad itu karena saya ajar, saya beritahu. Ini karena ilmuku. Lalu Allah menjawabnya, wahai ulama, engkau itu bagikan malaikatku, sebagian malaikatku. Dah, kamu memberikan syafaat kepada siapapun, syafaatmu diterima. Lalu ulama tersebut memberikan syafaat Kemudian mereka semua masuk surga. Alhamdulillah. Ini barokah nih. Orang punya ilmu itu jangan abekan. Jangan dipandang sebelah mata. Yang zolim siapa? Hmm. Tapi orang alim jangan merasa kemintar. Orang alim harus tahu juga. Mana hak-haknya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Wahada utawi kiki antum ing malaikah. Iku inna mayaku nang nusne ono pahada. Iku bil ilmi kawan ilmu almuad almutaadi kang brentek pita limi kelawan mulangake lal ilmi ora ilmu Allah zim kang tetap Allah dihio ilmu la yataadi kang orang brentek bihi kelawan taklim. Jadi gini, yang dimaksud ulama yang bisa memberikan syafaat itu adalah ulama yang ilmunya itu bisa menular, bisa ditularkan oleh orang lain. Kalau ilmunya itu dipakai diri pribadi, yang manfaat ke pribadi, bukan ke orang lain. Yang bisa memberikan syafaat itu ulama yang warasatul ambiya dan dia bisa mengajar, membimbing, menuntun masyarakatnya itu yang bisa memberikan syafaat. Wakala Nabi sallallahu Alaihi Wasallam, Inna Allah Sata Menegusti Allah Azza wa Jalla Ikula yang tayu orang bakal nyabut sapa Allah al ilma ing ilmu ing tizaan kelawan nyabut temenan minan nasi sangking manusia pada ayu tia dalam sawi sayen toparing sapa Allahum ing nas iyahu hiyo ing ilmu Walakin yad habu tetapi ini ngilang ke sapa Allah bidhiya bil ulama kelawan ilangi ulama fakullama alimun mongko ing dalem semangsane ilang sapa alimun wong alim dhaba mongko lunga sopo alim sopo alim bima kelawan ilmu ma'ahu kang sertane alim minal ilmi sangking ilmu hatta idal lam yabqa sehingga ora tetep dalekan dalek ing dalem malaikat ora tetep illa ru'usau kejaba pira-pira kepala juhalan hale insu ilo lamun den takoni sapa ru'usa aftau mongko paring fatwa sapa ru'usa bigore ilmin kalawan tanpa ilmu fayadillu na podon, nuli padha nyesatake sapa ru asa. Payudilu lunalan podo kesesat seporu Ini sabda Nabi. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu. Tidak akan dari masyarakat yang sudah dianugerahkan ilmu tersebut. Allah kalau sudah ngasih ilmu kepada seseorang, nggak akan dihilangkan menjadi goblok itu nggak, tetap ilmunya. Tapi kalau Allah sudah mau untuk menghilangkan ilmu, gampang diwafatkan para alim ulama sehingga apa yang ada pada alim ulama keilmuannya, ketasawufannya, kezuhudannya, keridoannya kepada Allah menerima dengan kodok-kodarnya Allah itu semuanya akan hilang sehingga ketika ilmu sudah dicabut yang memimpin itu adalah pemimpin yang juhal, yang goblok, yang bodoh. Mereka ketika ditanya berfatwah dengan akalnya tidak dengan dasar ilmu. dasar ilmu. Maka mereka itu akan menyesatkan dan tersesat. Na'udzubillah na'udzubillah Jadi yang merasa belum punya ilmunya jangan suka fatwah. Ya. Itu salah satu tanda Allah sudah mencabut ilmu. Tapi sekarang masih ada para alim ulama, masih banyak insyaallah. Wallahu a'lam. Pokoke Nabi sallallahu alaihi wasallam man utawi sapa wong iku ali malamun ngerti sapa man ilman ing ilmu fakata manuli ngumpetake sapa man hu ing ilmu aljama mongko ngendaliakehu ing man sapa Allah Gusti Allah ya mal kiamat ing dalem dina kiamat bilu jamin kelawan kendali min narin saking neraka barang siapa yang menyembunyikan ilmunya dia tahu tapi ilmunya disembunyikan mengetahui ilmu disembunyikan maka Allah akan nantinya di hari kiamat mengendari mengendalinya mengendali mengendali itu seperti kuda itu dikendalikan dengan api neraka bilu jamin minar wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nikmal adiyah, wanikmal wa hadiah, nikmat sebagus-bagusnya opo al pemberian wa nikmalan bagus bagusnya opo hadiyatu hadiah ya ilmu sebaik-baiknya pemberian dan hadiah itu ada ilmu bapak ibu yang punya anak kok dipondoin disekolahin kok jadi pinter itu sebaik-baiknya daripada hartamu kamu keluarkan infak untuk pembiayaan administrasi Gunakan itu untuk lilah. Insyaallah nilainya juga ibadah. Anakmu pintar, itu nilai plus. Kalau anakmu belum pintar, yakinlah nanti pasti Allah akan buka sewaktu-waktu. Asalkan engkau ridho. Ridho ya, asalkan ya. Hmm. Kalimatun utawi kalimat. hukmatun kalimatuh hukmatin hikmatin utawi kalimat hikmah tasma'u kang krungu sapa siraha ing hikmah fatat winuli nyimpen sapa sira alaiha ing atase hikmah summa tahmilu li gawa sapa siraha ing hikmah ila akhir maring saudara laka kedua sira muslimin kang muslim ta'allam ta'allamu kang mulang sapa sirahu ing muslim iya ha ing kalimat hikmah iku tak dilumbandingi apa halimatul hikmah ibadat sanatin ing ibadah setahun kalimat hikmah yang kamu dengarkan setelah kamu simpan untuk pembelajaran dan kamu ajarkan setelah itu kepada saudaramu yang muslim pengajaranmu itu sebanding pahala ibadah satu tahun. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adunya malunaton malunun adunya utai dunya ikum malunaton terlaknat dilaknatin malunun dan terlaknat dan laknati apa ma perkara fiha kang tetep ing dalam dunia dunia itu dilaknatin dan laknat apa yang ada di dunia karena dunia kita bisa rebutan anak empat kalau nggak ada ilmunya kadang-kadang orang tua meninggal naon bilah sudah rebutan belum mati aja kadang-kadang rebutan kadang kita punya sesuatu dibagi-bagi karena bagian nggak sama ada sedikit perbedaan satu tidak menerima itu dunia Saudara, tetangga sama tetangga karena sedikit gesekan, yang satu itu sukses, yang satu enggak sukses, ya juga karena dunia. Hubungan atasan sama bawahan sering enggak harmonis, juga karena dunia. Apalagi, ya dunia itu memang laknat, yang senang dunia ya siap-siap ya untuk menerima laknat. Ladinya ini bisa menjadi anugerah bekal itu ketika kamu berikan hak-haknya. Yang tidak terlaknati di dunia apa? Illa dikrallah kecuali dikir kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma dan dikir wala kang bantu opoma ma ing dikir ing Dan apa yang membantu Kepada dikir maling Allah, majelis taklim butuh dana kamu biayain. Itu dunia, biayaanmu itu jadinya akhirat tuh. Nah, terus kamu punya anak kamu sekolahin dengan harta tersebut itu jadinya juga hartamu akhirat kamu lihat fakir miskin atau pengamen di jalan kamu santuni akhirat juga itu membantu dikir kepada Allah ingat kepada Allah diketarnya ingat kamu aliman kalau tidak ingin dilanatin di dunia ini jadilah pengajar kamu taaliman atau orang yang belajar <suara> Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu lan Allah wa alas samawati dan ahli langitnya Allah wa dihi dan buminya Allah hatta namlata sehingga semut fi hujriha di dalam lubangnya wa hatta khuta dan sehingga ikan fil bahri yang ada di dalam lautan iku laysalluna sungguh memintakan rahmat siapa ya semuanya tadi ala mu'alimin nasi ingatase pengajar masyarakat al kepada kebaikan sesungguhnya Allah malaikat ahli langit ahli bumi semut yang ada di lubang ikan yang ada di laut semuanya memintakan rahmat kepada Allah untuk siapa pengajar masyarakat kebaikan yang dakwah itu didoa ini tapi jangan sedikit-sedikit <tuh> minta upah wa sallallahu alaihi wasallam ma'afada ora awe faida sopo al muslim wong muslim akhahu ing sedulir muslim faidatan ing faida afdolu kang utama min hadisin saking hadis hasanin kang bagus balago kang nyampe ake kang sampe apa hadis ing muslim fa balago kang nyampe ake sopo muslim bu ing hadis tidak ada orang muslim yang mengambil faidah kepada saudaranya yang lebih utama daripada menyampaikan hadis atau pembelajaran yang ia terima setelah ia terima ia sampaikan kepada saudaranya Jangan terbalik, maksudnya bagaimana ilmu itu untuk diamalkan. Kita memberikan orang lain, tapi kita terbakar. Ya, seharusnya kita amalkan. Setelah kita amalkan, baru kita ajarkan. Kalau enggak mampu, keseluruhan yang penting sebagian sudah kita amalkan. Kebahagiaan ini untuk siapa? Kalau bisa, kan, untuk pribadi dan untuk orang lain. Syukur-syukur, semuanya dapat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalimatun utai kalimat minal khairi kang saking kebaikan yasma'u kang krungu yasma'u hale krungu ha ing kalimah sapa mukminu wong mukmin wa yu'allimun nuli ngajarake sapa mukmin ha ing kalimah wa ya'malun ngamalake sapa mukmin biya kelan kalimah ya khairan luwih bagus lauk te wong min ibadah disanatin tinimbang ibadah setahun kalimat kebaikan yang orang mukmin dengarkan lalu ia amalkan setelah itu ia ajarkan itu lebih baik daripada ibadah setahun ibadah satu tahun wa hmm. Rasulullah SAW alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar data yaumin pada satu masa faraa ini, lalu melihat dua majlis ahaduma yadu nallaha azza wa jalla wa yarghubuna satu majelis itu berdoa kepada Allah majelis doa setelah itu dia cinta karena Allah jadi majelis doa itu karena Allah cinta karena Allah yang kedua wasani yu alimunan nas majelis yang kedua adalah majelis pengajaran fakola lalu Rasulullah bersabda amma haula'i fa yas'alunallaha amma haula'i anapun utawi mangkono mangkono ahaduhuma yad'unallah iku fa mangko mongko padha minta sapa alladzina allaha ing Gusti Allah fa in lamun ngersake sapa Allah atau mangko paring sapa Allahu ing nas wa in lamun ngersake sapa Allah mana amongko nyegah sapa Allah hum Eng aladina yat unallah tadi hmm. wa amma haulai adapun utawi mengkum nonggono asani yu alimunan nas iku fa yu alimuna podong ngajar sopo uh, aladina an nasa ing menungso fa in nama bu istu angin pesini utus sopo ing sun mu aliman ing kang pengajar jadi gini ada dua majelis itu yang satu majelis doa yang satu majelis pengajaran Rasulullah bersabda mereka itu yang majelis doa itu Allah punya hak prerogatif bila Allah ingin ya kasih bila Allah itu tidak mau ya Allah tolak doanya sedangkan yang majelis ilmu tadi yang majelis ilmu tadi mengajarkan kepada masyarakat itu pasti diterima oleh Allah sebab wa nama bu aliman al saya itu diutus untuk menjadi pengajar Rasulullah itu in nama aliman al diutus di muka bumi itu sebagai pengajar semua adalah nuli ngadili sahabat Nabi ilahi maring maring aladina wajalasalan duduk sopan Nabi ma'akum sertane yu nas Rasulullah itu sampai nimbrung duduk bersama majelis ilmu majelis selawat bagus setelah majelis selawat isi ilmu majelis Quran bagus setelah itu apa isi majelis ilmu majelis zikir bagus bagus isi ilmu sebagai pengajaran Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Masaluma utawi sepadan perkara Ba'asa kang ngutus ni'ing sunsa wa Allah Allah Azza Wajalla Minal huda sangking pitunjuk Wala ilmilang ilmu iku kamasil gaisi seperti Seperti ini udan Alkasiri kang akeh Asoba kang makanani Apa gais Ardor ing bumi Faka nasuli ono min iku sangking ar Apa atun tanah Atau panggonan bilas kang terima apa bukah alma aeng banyu wambata senukulake apa bukah alkala aeng sukat wal asabal dan lan sukat garing alkathiro kang akeh wakana selan ono iku minha sangking bukah sangking ar apa bukatun tanah amsakat kang ngeker apa bukah alma aeng banyu Fanafaan uli paring manfaat sapa Allah Gusti Allah biya kelawan bukah annasa ing menungso fasari bunuli padha ngombe sapa nas min hasain bukah wasaqalan minum sapa alladina sapa man ya boleh wasar padha nanam sapa alladina wa kana ono min haiku saking ar apa taifatun golongan qai'anun kang entek ngentek-ngentek latam siku kang orang ngeker opo to ifah maan ing banyu wala tumbitu lam kelake opo ifah kal an ing sukat ini gini perumpamaan aku diutus di muka bumi ini sebagai hidayah dan ilmu itu seperti perumpamaan hujan yang lebat saya itu diutus seperti hujan yang lebat hmm. diumpamakan seperti hujan yang lebat yang mengenai tanah tanah itu ada tanah yang subur hmm. tanah subur itu bisa menumbuhkan tanaman atau tumbuh-tumbuhan seperti makanan rumput untuk hewan-hewan ternak itu subur tuh hmm. Yang kedua itu seperti tanah yang sudah dibuat. Ibaratnya seperti sumur. Yang masyarakat itu bisa mengambil manfaat di dalamnya. Bisa dibuat minum, bisa digunakan untuk menanam, bisa digunakan untuk ternaknya. Tapi yang ketiga itu ada tanah yang gersang tanah tersebut nggak bisa ditumbuhin dengan apapun tanaman. Pokoknya kalau ditanam itu mati. Ya mungkin tanah minyak atau apapun itu. Itu ta'ifatun qi'an. Nah pastinya kita ingin yang pertama atau yang kedua. Nah di dalam kitab Ikhya ini dijelaskan, fal awalu. Maka utai yang pertama iku zakaro Nutur sopan nabihu ing ma iku masalan iku contoh. Masalan ing contoh lil muntafi bagi orang yang mengambil manfaat bi ilmihi dengan ilmunya. Contoh yang pertama tanah yang subur itu adalah orang yang dapat memanfaatkan ilmunya. Itu tanah subur tuh. Jadilah orang seperti ini yang haus dengan ilmu. Wasani utawi kang ikut zakar nutur sopan nabi hu masalah ing contoh lin nafi ketiwi wong kang manfaat. Contoh yang kedua itu adalah orang yang bermanfaat. Alim ulama pastinya. Alim ulama itu sistemnya ketika dia ditanya dia menjawab. Ketika dibutuhkan tanggap. Bila nggak dibutuhkan nggak ngapa. Itu orang nafi itu bagikan sumur tadi legokan hmm. yang ketiga adalah perumpamaan lil bagi orang yang terhalang juga tidak subur hmm. tidak ada manfaatnya itu tanah gersang tuh tanah gersang ya kalau gersang itu murni maksudnya nggak terjadi hujan setelah hujan dia subur ini enggak nggak hujan hujan tetap nggak bisa numbuhin tanamannya Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam indah mata indah malaikat ne mati sopa ibnu Adam cucu ni Adam ing kota amang putus sopa maluhu amale ibnu Adam ilamin salasin kejawa saking telu ilmin yo ilmu yang tafau kang dan ambil manfaat apa bi ilmu ketika anak cucunya Adam itu meninggal semua amal putus kecuali tiga hal salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat ikroh al hadisa ikroh bacalah al hadisa ing hadis Bahkan Nabi Sallallahu <todul> Alaihi Wasallam ada lu alal khairi kafa ilihi. Ada lu utayong kang nutuhake hakik alal khairi ke atas kebaikan ikut kafa ilihi koyak ka wong kang lakuni khair. Jadi orang yang menunjukkan atas kebaikan seperti orang yang melakukan. Wakala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lah hasada orang no hasutiku mawjud illa fisnata ini kejopo in dalam wong loro. Rojulun ya wong lanang. Ata. Ini kalau rojulun jadinya menyimpan mutada. Kalau rojulin ini sebagai badal dari istnata ini. Rojulun aja. Iku wong lanang atakang paring hu ing rojul sapa Allah Gusti Allah azza wa jalla, hikmatan ing hikmah. Falwa huwa mangko tawi rojul iku yak dingukumi sapa rojul biya kelawan hikmah. Wa alimulan ngajar sapa rojul ha ing hikmah anasa ing Warajulun wong lanang atakang paring sapa Allahu Allahu ing rajul malan ing bondo fasallatun ulim mentasarufkan sapa rajul ing mal ala halqatihi ing ta ing rusak e mal fil khairi ing dalam kebaikan dua orang itu pasti dihasutin hasut ini nilainya bagus ya ada hasut yang jelek ada hasut yang baik yang di sini orang itu tidak lepas dari hasutnya orang lain Ketika ada dua, yang pertama seseorang yang Allah berikan ilmu yang bermanfaat, lalu memutusi ilmu, lalu memutusi masyarakatnya dengan ilmu dan mengajarkan kepada masyarakat, itu pasti dihasutin. Hasut kebaikan kan bagus tuh. Misalnya hm, orangnya hebat, tahu untuk ngajarnya enak, mudah dipahami dan selalu senyum. Nah, ini termasuk hasad juga, beda dengan hasad yang jelek. Tuh, orang yang pelit, seram, suka marah, dan sebagainya. Itu beda, itu dosa. Tuh, lah, ini pahala nih. Hmm. Kawan sejati itu kayak gitu, kata yang ada. Namamu itu tetap terjaga. Hmm. Yang kedua adalah seseorang yang dermawan, yang Allah kasih harta. Lalu harta tersebut digunakan, dihabiskan untuk kebaikan. Ini juga dihasutin. Wakola. Wakola Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala khulafai iku ingatasi piro-piro pengganti insun rahmatullah utawi rahmatullah Allah. Kilatin ucapake waman khulafauka waman iku sopo Khulafa uka utawi pengganti <tuk> ira ya Muhammad ya Rasulullah. Kala jawab sapa Nabi alladina hiya wa akah. Yuh yuna kang padha ngirup-ngirup sapa alladina sunnati ing sunah ing sun. Wa yuallimuna ngajarake sapa alladina ha ing sunnati ibadallah ing ibadahe ing kaulane Allah. Penggantiku itu dapat rahmatnya Allah. Para sahabat bertanya, "Siapa pengganti engkau?" Ya Rasul. Rasul menjawab, "Orang-orang yang menghidupkan sunnahku lalu mengajarkannya kepada hamba-hamba Allah." Jadi belajar ya, nah, sunnahnya nabi ketika bersiwak bagaimana kanan dulu baru kiri, memakai pakaian kanan dulu baru kiri, ketika sisir kanan dulu baru kiri, mau ke toilet kaki kiri dulu baru nanti keluarnya pakai kaki kanan mau apapun berdoa mau pergi ke sekolah ya doa mau kerja juga doa itu sunnah ya hmm, itu yang dapat rahmat tuh wa mal asharu perkataan sahabat iku fakat kola sungguh sahabat umar berkata radhiyallahu an man haddasa man tisabu iku haddasa lam nyeritake sapa hadisan ing hadis fa'umila nulidin amalake apa bihadis falahu mongkau itu kedui man mislu ajriman utawi sepadane ganjarane wong amila kang ngelakoni kang ngamalaki sapa man dalikal amala yang mengkono amal bareng siapa yang menceritakan hadis hadis nabi ini lalu hadis tersebut diamalkan maka dia mendapatkan pahala ke pahala seperti orang yang mengamalkan hadis tersebut saya ngajarkan si A hadis lalu hadis tersebut diamalkan si A walaupun saya nggak ngelakuin saya dapat pahala Wakola ibnu Abbas ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhu ma mu'alimun nas ala khairah lahu kullu syaih mu'alimun nasi utawi pengajar masyarakat ala khairah yang kebahagiaan iku yastakfiru njalau ngapura lahu kedui Mu'alim sopo kulisai semua sesuatu hatal hutu sehingga ikan fil bahri di dalam lautan pengajar masyarakat tentang kebaikan itu semua makhluk sehingga ikan yang ada di laut memintakan ampun kepada Allah wakala badul ulama al alimu utai alim iku yadkhulu masuk sopo alim Fima in dalam perkara Baina Kan tetap ing dalam antaranya Allah Wa baina khalki dalam Makhluki Allah Fal yang zur Fal zur Mongko becik dan Apa alim Kefa yadkhulu Bagaimana yadkhulu masuk Sapa alim Sebagian ulama mengatakan Orang alim itu Masuk di satu tempat antaranya Allah dan makhluknya Allah. Sampai segitunya kemuliaan orang alim yang mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Waruya dan riwatake opo Sufyan Asuri, Sufyan Asuri, rahimallahu taala. Kodima rawuh sopo Sufyan askolana ing tanah askolan. Pemekasalanuli bertempat sopo Sufyan Layes alu Haleh ora ditakoni Ora takon hu ing subjan Sopo ing sanun menungso Fakola nuli matur Sopo sufyan akiru nyiwakna sopo syarakatih Li karona ing Li an akhruja supaya mentu sopo ing Mi hadal baladi Sangking ikilah deso, Hada utawi iki balad iku baladun Negoro Yang tukang mati fin dalam balad opa al ilmu ilmu diriwayatkan sesungguhnya Imam Sufyan Asuri As itu hijrah datang ke tanah Askolan berdiam beberapa hari tak ada satupun yang bertanya tentang ilmu lalu saya Sufyan berkata sewakan aku kendaraan saya ingin keluar dari desa ini desa ini mati gak ada ilmu di dalamnya kata Sufyan ini nandain bagaimana kalau kamu memiliki ilmu, ya, kamu sudah belajar, udah tahu tentang hukum, sedangkan di daerahmu kamu nggak dipakai, nggak dipakai ilmu untuk ngaji, nggak dipakai untuk nasehatin, nggak dipakai untuk mengajar, dah, kamu harus pindah dari desa itu, desa mati itu, ataupun penduduk lengkungan ibu itu mati itu. Kamu harus pindah kepada yang membutuhkanmu. Karena ilmu itu wajib diamalkan dan harus diajarkan. Supaya suri ketika ada masyarakat yang tidak haus dengan ilmu itu langsung pindah tuh. Ilmunya nggak terpakai. Kalau kamu masih berdiam dulu di desamu misalnya. Sedangkan kamu nggak terpakai ilmumu. Sangat rugi. Rugi banget. Dan yang paling rugi sebenarnya masyarakat tersebut. Kenapa ada orang alim ilmunya nggak digunakan? Harusnya welcome kan? Apapun itu bisa ditanyakan. Orang alim loh. Hmm. al-Suri sampai bilang, udah sewakan aku kendaraan, saya mau pulang aja. Ini desa-desa mati ini. Gak ada ilmu di dalamnya. Wa inna makolah. Lan angges ben ning ngucap sapa Imam Asy-Syafi'i dalika mengkono-mengkono baldatun yamutu fihi ilmu har hirsan karena semangat ala fadilati ta'lim ing atase fadilah ngajar wastibqa il ilmi lan netepake ilmu bi kelawan ta'lim karena Sufyan Tsauri itu ulama besar beliau sangat senang ketika mengajar dan menetapkan ilmu dengan cara sistem pengajaran. Wa qala atta radhiyallahu an dakhaltu saya masuk ala Sa'id ni Musayyab atas Sa'id Musayyab wa huwa yabki wahu utawi Sa'id bin Musayyab iku yabki nangis sopo Sa'id fakultu lalu saya berkata ma yubki ka mau tai opo iku yubki nangis sake maka insiro kola qala jawab sopo Sa'id laisa ora sopo ahadun wong suci iku yas'alu takot sopo rajul ni ingsun hmm. Ahad ya saya itu berkata, saya pernah datang kepada Said bin Musayyab, beliau lagi nangis. Ketika ditanya, loh, saya, Said, kenapa engkau nangis? Dijawab, lah bagaimana saya nggak nangis atau Sedangkan di sini tidak ada yang mau bertanya kepadaku. Mereka nggak membutuhkan ilmu. Ulama lo sampai sekitinya. Wakala ba'duhum sebagian ulama berkata al ulamau surujul azminah ini jamak taksir al ulamau tai ulama, ta ulama ikut surujul azminah piro pira lampu zaman ulama itu adalah lampunya zaman Kul wahidin, utawi sama-sama suici Jadi damare zamannya wahid. Jadi setiap orang itu yang alim itu adalah cahaya pada masanya. Ya studi u kang padang bi kelawan alim sopo ahlu isrihi asrihi ahli masanya alim. Jadi kalau ada orang alim jangan disia-siakan, ambil ilmunya. Silahkan kerja, silahkan cari anugerah Allah dimanapun, tapi sempatkan untuk ngaji. Kalau ada masjid gunakan untuk kajian-kajian, jangan masjid hanya digunakan untuk sholat. Sholat tanpa ilmu juga akan merdut tertolak, ya isi kajian fikih mungkin kajian ilmu tasawuf kajian ilmu akidah ataupun akhlak dan sebagainya waqala hasan rahimahullahu laulal ulama la nasu mislal bahaim laulal ulama la munta ora utawi ulama iku soro yakti dadi sapa nasu menungso iku mislal bahaim seperti hewan ternak. Bila tidak ada ulama, pastinya masyarakat itu seperti hewan ternak. Iyalah sama, makan, minum, tidur, makan, minum, tidur, kerja, hubungan seksual, nah, di situ, balik-balik di situ lagi. Eh anakum satu menit ulama, bitaklimi kelawan mulang, iku yakrujuna, mentoake sopo ulama anasa yang menungso min hadil bahimati saking batasane hewan ilah hadil insaniyati, maring batasane manusia sebab apa ulama itu mengajar tujuannya supaya status manusia itu tidak seperti hewan mengeluarkan dari status hewan menuju manusia yang sempurna jangan sampai perbedaan antara hewan dengan manusia apa? Ilmu kan? Yang lain sama. Kuatnya hewan juga kuat. Apanya? Besarnya hewan juga ada yang lebih besar. Tingginya hewan juga lebih tinggi. Kuatnya hewan juga ada yang lebih kuat. Tapi ilmunya hewan belum tentu. Kalau hewan kok berilmu, oh, harganya mahal tuh. Bisa bersiul aja burung sampai jutaan, ratusan juta manusia yang bisa segala-galanya kadang diabaikan padahal itu lebih mahal Wakola ikrimah ikrimah berkata innalihadal ilmi satu meniku maring ikla ilmu opo samanan rego kila dan ucap ke wama huwa wama iku huwa utawi samanan ilmi kola anta doa yentoh nyalah ke sopo siro Ui ilmu fiman indalem wong yusinu kang bagusake opo sopo man hamlahu ing ilmu ora ilmu ilmu itu ada harganya bahkan harganya tidak bisa diukur dengan rupiah apa itu dikatakan apa harganya ilmu ilmu itu harganya artinya diletakkan pada posisi yang tepat ditransferkan diajarkan pada orang yang tepat kamu ngajarin orang yang nggak butuh ya seperti diaul ilmi meniak akan ilmu atau mengabaikan ilmu diletakkan pada posisi yang tepat disebarkan kepada orang yang tepat hmm. yang memang butuh dengan ilmu tersebut waqala Yahya bin Mu'ad al ulama utawi ulama iku arhamu lebih sayang bi umat Muhammadin kelawan umatnya Nabi Muhammad Alaihi Wasallam min abaihim dari ayah-ayah mereka wa ummatihim dan dari ibu-ibu mereka kila diucapake. apa wa kaifa wa kaifa halik iku pri dalika uta mangkono arhamu qala jawab sapa yahya bin muad li anna abaahum karena saat ini bapak-bapaknya ulama wa ummahatahum lan ibu-ibunya wa ummahatihim lan ibu-ibunya umat ya Iku ya na, Podong ngerksa Aba ahung wa ummahatihim Hum eng Umat Minan nari dunya sangking Neraka dunya wa mutawi ulama Iku ya na, Podong ngerksa ulama Hum eng umat Min nari uh, akhirati sangking akhirat Muad Yahya bin Muad itu pernah berkata, ulama itu lebih sayang dengan umatnya Nabi Muhammad SAW daripada ayah dan ibu mereka. Lalu diprotes, kenapa kok seperti itu? Kita tahu kan ayah bunda kita sayang dengan kita. Dijawab oleh Mu'ad, ayah dan ibu mereka itu menjaga, sayangnya itu menjaga dari api dunia. Ketika disakiti, membela. Ketika butuh dana, dikasih dan sebagainya urusan dunia tapi kalau ulama itu menjaga mereka dari api neraka dan ayah ibu belum tentu bisa kecuali kalau ayah ibunya alim itu berbeda ya, itu dua-duanya tapi kalau misalnya ibunya hanya orang biasa tidak mengetahui masalah hukum maka yang paling sayang itu adalah alim ulama, ini yang alim ulama betulan bukan alim ulama yang karbitan alim ulama yang jadi-jadian pakai serban dikatakan alim ulama pakai jubah sudah dikatakan alim ulama ya ngeri hmm. Hmm. wakilan din ucam pakai apa awalul ilmi awal ilmi utawi kawitan ilmu ika sumtu diam sumestima'u lalu mendengar sumal lalu hafal sumal amalu lalu menghamalkan Tuh manasruhu lalu menyebarkan permulaan ilmu itu yang pertama diam dulu namanya belajar itu kan sama wa ta'na. Nah, setelah diam lalu dengarkan setelah dengarkan hafalin setelah hafalin hafal amalkan setelah amal kita mampu melaksanakannya baru sebarkan ilmu tersebut wakila ucap pakai alim ilmaka man yajhalu wa ta'allam mimman ya'lamu ma tajhalu alim mengajarlah engkau ilmaka ilmu mu ajarkan may yajhalu bagi orang yang enggak tahu wa ta'allam dan belajarlah kamu bimman mimman dari orang ya'lamu yang ia ya tahu ma tajhalu ma pada sesuatu tajhalu yang engkau tidak tahu mengajarlah kalian kepada orang yang tidak tahu dan belajarlah kamu kepada ilmu kepada orang yang kamu sendiri nggak tahu ilmu tersebut ilmunya kepada alim ulama pastinya ya Fa anta mongko tawi sira iku inda falta inda makang nglakoni sapa sira dalika mengkono mengkono alim ilmaka alimta mongko ngerti sapa sira maing perkara jahil takang alim takang ngerti kang kalau kamu melakukan seperti itu itu seimbang bila kamu tahu amalkan transfer ilmu tersebut bila kamu enggak tahu cari tahu dengan jalan belajar jangan diam dengan kebutuhanmu kamu enggak tahu ilmu sorob, tahu ingin bisa baca kitab ya harus belajar dulu lah bos seolah-olahnya kamu belajar erop eh, rafa nasab jerjazem kalau kamu udah tahu baru ada pembimbing nanti bisa mengarahkan kamu ingin bisa silat ya cari guru silat jangan asal-asalan nanti asal-asalan yang nggak ada gunanya juga nggak terarah gitu loh hmm. 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 Wa kalau Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal berkata fi ta'limi dalam pengajaran wa ta'allumi dan belajar. Wa ra'aitu lan ngale sapa ingsun hu ing Mu'ad aidon halimale marfu'an hal hadis marfu'. Perkataan tersebut juga hadis marfu' ya. Ta'allamu belajarlah kalian. Al ilma ing ilmu fa inna ta'allamahu. Karena saat temene belajar ilmu, Lillahi karena Allah itu khasyyatun wa maring Allah